Assalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Mohon maaf, suara saya hilang sikit. Tapi saya minat nak cerita tentang beza antara Rasul dengan Nabi. Seperti mana kita tahu, Nabi Muhammad SAW juga adalah Rasul. Nabi tak semestinya Rasul. Orang kata Rasul, biasanya Nabi juga kerana dia hidup atas muka bumi ini campur orang. Nabi lebih kepada yang menyampaikan amaran, yang memberikan kehadiran dia dalam berdepan dengan manusia. Dalam ayat Quran yang saya baca, maksudnya tidak ada satu bumi, tidak ada satu tempat atau satu zaman melainkan diutuskan seorang pemberi amaran. Nabi itu disebut sebagai pemberi amaran. Jadi bila disebut sebagai pemberi amaran, mana itulah fungsi Nabi. Adakala kita letak Nabi itu lebih daripada atau mengandai-andaikan. Contohnya sekarang Mak Kilau. Siapa Mak Kilau sebenarnya? Ada orang saya tanya, dia kata ada kebal, ilmu kebal. Ada orang kata, mana ada, tak ada, awak tak baca sejarah, awak tak tonton film. Okay, tak apa. Itu satu topik kontroversi lain. Tapi Nabi, kita tak boleh buat andaian melainkan daripada yang Allah letakkan. In antum ilan nadir. Bila Allah sebut engkau, tidak lain, tidak bukan, pemberi amaran. Bila disebut sebagai pemberi amaran, itu Nabi. Kerja Nabi memberi amaran. Amaran apa? Amaran daripada ayat-ayat Allah, keterangan Allah dalam Al-Quran. Okay. Lepas itu, Rasul. Rasul ini satu istilah yang jelas, penyampai. 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 Yang kita faham penyampai macam postman. You bagi dia surat. Dia ambil surat tu, dia bagi kat tuan dia. Dia tak ubah surat tu, dia tak buka surat tu untuk pergi analisa, pergi tafsir atau cerita lebih atau lambatkan surat. Ini masalah post laju. Laju juga, sebenarnya laju juga. Tengoklah orang. Jadi awak tak ubah surat tu, awak tidak lambatkan, awak tidak sembunyikan, awak tidak koyakkan, awak tidak buang. Itu kerja postman, kerja rasul. Tapi yang kebelakang ini, terima kasih kepada PKP, saya banyak terperap, banyak terperangkap, banyak tak boleh mengembara dunia. Saya makin menonton dan membaca orang-orang yang pakar dalam Al-Quran, yang banyak mendalami Al-Quran. Ya. Dan guru ini saya nak sentuh sikit. Banyak orang cakap, engkau tak hormat ulama, engkau tak ada guru, engkau tidak ada... macam abaikan ulama, macam orang nak pergi terus kepada Rasul. Ini tidak benar. Memang kita perlu perantaraan. Kita perlu sahabat. Dan lepas sahabat, tobi'in yang ikuti. Man tobi'in, tobi'in ila yaumiddin. Sampai pada hari kiamat. Memang kita perlu. Jadi sampai hari ini, 1,400, malah berpuluh ribu sejak Nabi Ibrahim atau Nabi Musa atau Nabi Adam mungkin beratus-ratus ribu tahun. Ada kesinambungan. Kerana kalau tidak, saya tak duduk sini, saudara tak duduk sini. DNA kita, nenek moyang kita bersambung-sambung sejak Nabi Adam. Ya, jadi, mustahil kita sampai satu ilmu tanpa pengantara. Tanpa guru, tanpa membaca. Tetapi yang penting Allah berikan kita akal. Allah berikan kita
kemampuan untuk merenung, berfikir. Dan setiap ungkapan kita, setiap berbalahan kita, tercus dari akal. Orang yang tak ada akal berbalah, kita tahu macam mana dia berbalah, tak ada benda lah, kosong lah. Tapi orang yang boleh berbalah, boleh keluarkan hujah, dia berakal dan dia sandarkan akal dia kepada pelbagai andaian. Satu andaian biasanya, aku betul engkau salah. Itu saja dia nak menang. Dia tak tengok pada hujah. Akal sepatutnya guna pada hujah. Al-Quran penuh dengan hujah. Manusia yang belajar tinggi-tinggi, belajar berhujah. Belajar ambil fakta. Belajar merenung fakta itu. Baik, sekarang kita tengok fakta. Al-Quran ini sudah turun sebiji tidak berubah sampai sekarang. Itu andaian. Kena bukti. Jadi Al-Quran keluarkan buktinya sendiri. Al-Quran kata, Al-Quran kata, carilah satu surah min mislih. Al-Quran itu pertahankan diri dia. Al-Quran itu pertahankan, dia tak payah lawyer. Tuhan kata, saya tak perlu sekutu. Dia pertahankan diri dia. Al-Quran minta, cari satu surah min mislih. Jadi saya ajak orang kafe saya jumpa, orang etis saya kata, cuba cari satu surah min mislih. Oh, ini bahasa Arab, mana kita tahu bahasa Arab. Tidak. Surah dalam Quran, bahasa itu sekali lagi satu medium, satu pembalut. Macam Google, Google satu medium. Orang kata, oh, awak pakai Google. Awak pakai Google. Awak pakai Ustaz. Awak pakai internet. Itu semua alat. Yang penting sampai kepada maksud. Saya dah cerita semalam, dua hari lepas, bahawa dalam Kristian dulu, mereka gunakan perantara patung. Mary, anak Tuhan, Padri, dan agama yang suci, dia tak perlu kerana Allah hadir. Kita tak perlu topekong. Kita tak perlu bahala, kita tak perlu simbol. Menulis kalimah pun kita tak perlu. Itu semua hanya reference point. Yang penting maksudnya macam kita jumpa kekasih. Surat cinta dia penting ke? Ya penting, tapi isi kandungan dia. Tapi lebih penting, diri dia. Kita jumpa kekasih kita. Surat dia mengasyikkan kita untuk berjumpa dengan dia. Ini namanya hima, ketinggian. Jadi itu jadi falsafah. Asas saya mencari kebenaran. Nak bertemu kekasih. Oh, rupanya kekasih kau ni eh. Awak nak jumpa kekasih lah. Habis itulah. Jadi kita tengok apa kekasih tulis dan surat tersirat. Dan kekasih itu beritahu, kamu kaum Arab. Kalau aku tak turunkan dalam bahasa Arab, bagaimana kamu faham? Bermakna bahasa itu tak penting. Dan bahasa syurga bukan bahasa Arab. Itu hadis lemah, mungkar dan palsu. Disahkan oleh ulama-ulama dan ramai pihak. Jadi ulama ini hanya bantu mengesahkan. Bantu. Jadi kita kena cari ramai ulama. Apa? Cari ramai. Syekh Hamzah Yusof, dalam internet daripada tempatan maupun yang luar negara. Pelbagai. Semalam pun, dua hari lepas saya jumpa satu sumber baru yang membincangkan tentang salah tafsir Al-Quran. Kenapa apa asyik nak cari salah tafsir? Kerana salah tafsir oleh orang, oleh ulama. Kerana tafsir mula datang 100 lebih tahun selepas Nabi. 150 tahun, 170 tahun. Zaman Tabi, tak ada tafsir. Dan ini kita balik kepada Rasul. Rasulullah SAW bukan ahli tafsir. Dia ahli baca Quran. Dia ikra. Dia hanya baca apa disampaikan. Yang kata hadis-hadis, ya hadis pun daripada diri dia. Lihat pada diri dia. Tahukah anda, dalam Quran, kurang sekali cerita tentang diri Muhammad. Ya mungkin cerita lebih Nabi Musa, Nabi Ibrahim, Nabi Zakaria,
Nabi Muhammad kurang sekali. Postman ini seolah tak penting. Tapi kita pergi tengok. Rasul. Saya terjumpa sebulan dua yang lepas. Maksud Rasul paling cantik ialah dia tak tafsir. Dia hanya sampaikan. Dan dia takut sekiranya dia lambatkan, dia sembunyikan, dia ubah. Dia takut kerana Allah memberi amaran dalam Quran juga secara langsung kepada Nabi Muhammad. Bukan saja Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi Isa alaihissalam. Saya baca dan menarik dalam satu bagian dalam Quran, Nabi Isa ditanya kerana Nabi Isa dah tak ada masa turun Quran. Di dalam Quran dia cerita balik, kerana dia cerita balik perbualan Allah dengan Nabi Musa, dengan interaksi Nabi Zakaria dengan Tuhan, dan Nabi Isa. Ditanya oleh Allah, apakah benar kamu anggap kamu sebut Tuhan itu tiga? Ya? Dan awak antara ni, ya? Awak anak ni dan ibu kamu isteri Tuhan. Nabi Isa jawab, subhanallah, engkau boleh matikan aku waktu itu juga. Bukan bermakna Nabi Isa palsukan orang yang buat cerita, tapi Nabi Isa tunjuk kesetiaan dia kepada kerasulan dia. Saya ubah surat ini, awak boleh matikan aku waktu itu juga. Ya. Lepas itu kepada Muhammad pun ada satu ayat. Allah sebut, jangan, kamu tahu tak, kalau awak Muhammad mengubah, jangan melengahkan. Jangan melengahkan. Jangan ubah risalah aku, Quran ini. Ini mutiara Allah, kalamullah. Tidak ada lain-lain. Ini satu hadis kalamullah. Quran hadis juga. Guru Sufi saya beritahu, seluruh Quran satu hadis. Atas lidah, apa yang atas lidah satu hadis. Lain-lain ucapan atas lidah ni tak ada taraf Quran. Dijaga para sahabat, para tabi'in 150 tahun. Semua. Awak nak panggil mereka ulama ke mufassir, dia bukan. Mereka taat menyampaikan. Tangan ke tangan, mulut ke mulut, lutut ke lutut, mata ke mata. Tak ubah. Tak ada seorang pun berani ubah. Kerana ini ditanam oleh kerasulan Muhammad itu. Itu aku sampaikan. Semana diberikan kepada aku, aku sampaikan. Tak ubah. Malah sehingga orang tanya, apa maksud alif lam mim? Dia tak boleh bagi tafsir. Sampai sekarang ulama kata, wallahu aklam. Ya? Tapi Nabi tak cakap apa. Mungkin satu tafsir saya ingat ialah bila Nabi kata makan bulan puasa. Makan dan minum sehingga jelas kelihatan benang putih daripada benang hitam. Dia baca begitu. Jadi ada seorang sahabat, dia sembunyikan benang putih dan hitam bawah pantal dan dia tengok waktu pagi boleh nampak ke tidak. Dan Nabi memberikan penjelasan. Tidak, benang putih di langit kan bercahaya berhenti puasa. Jadi tafsirnya simple kerana ayat Allah mudah, ayat itu mubin. Tidak ada kompleksiti dalam ayat Allah. Yang kompleks manusia. Manusia yang bahaya. Yang dan syaitan mendekati Al-Quran. Itu sebab dalam Al-Quran diperintahkan. Sebutlah. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Sebelum kau membaca ayat. Aku berlindung dengan Allah daripada syaitan yang direjam. Rejam ni makna dia buat andaian. Dia buat permintaan. Ada dua makna rejam. Kepada saya ambil tafsir yang maksudnya lebih tinggi. Jadi, Rasul ini, dia begitu cantik sehingga mengkagumkan saya. Dia tak ubah apa-apa. Dia bukan ahli tafsir. Nabi bukan ahli sains juga.
dibaca sepenyemanan sampai mana dia macam jadi susah nak cerita. Macam saya cerita dulu bila saya jumpa Al-Quran, saya baca Bismillahirrahmanirrahim kepada orang yang biasa baca, dia tak rasa, malah dia tak tahu makna. Kepada saya, makna itulah segalanya. 7 lapisan makna kan. Saya sedih. Baru semalam saya jumpa lagi seorang jemaah. Dan saya gatal mesti tanya. Dia kata dia tak ada buku, dia membaca, dia ada ayat pendinding dan sebagainya. Saya tanya, tahu tak Al-Fatihah? Dia mempandang saya. Tahu? Okey, apa makna seluruh Fatihah itu? Dia tak dapat jawab. Okey, apa Malik Yaumiddin? Jadi saya buat satu fatwa atau satu pantang larang. Sesiapa nak jumpa saya, sekurang-kurangnya boleh beritahu saya makna seluruh Al-Fatihah. Tolonglah. Kena jumpa apa ni. Bukan suruh hadiah. Bacalah makna seluruh Al-Fatihah. Dan saya tak akan tanya lebih. Saya belanja minum. Amat penting, saudara. Disampaikan oleh Rasul. Rasul itu yang sampaikan. Jadi apa makna Rasul? Saya kata ada makna lebih mendalam. Banyak orang bagi yang lumrah kita dengar. Ayat. Ya ayyuhallazina amanu a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Dan kita boleh baca dalam bahasa Melayu, tapi kita juga baca makna dalam bahasa Melayu, aku berlindung dengan Tuhan daripada syaitan yang rajam. Atiullah ya ayyuhallazina amanu. Wahai orang-orang beriman. Atiullah, taatlah kepada Allah. Wa atiur Rasul. Dan taat kepada Rasul. Ha, tengok. Kita sebut taat kepada Nabi. Itu yang mengagumkan saya beberapa hari lepas. Saya sebenarnya kagum setiap hari, 2-3 hari bila saya terjumpa makna lebih. Saya terpancar, terasa cahaya. Bila saya ingat balik, ati'ullah wa ati'u Rasul. Bukan Nabi. Bukan ati'un Muhammad. Kamu beriman kepada Muhammad, salah. Beriman kepada Rasul. Tak sebut ati'ullah wa ati'u Nabi. Ati'ullah wa ati'u Rasul. Nanti. Ada banyak pendapat apa tu Rasul, apa tu sunnah. Dia kata hadis, ayat ucapan terakhir, khutbah terakhir dia. Saya pergi tengok berulang kali. Di masjid kadang ada khutbah terakhir Nabi. Dia sebut. Dia ada sebut. Sesuatu nanti saya ingat balik. Kita perhati ya, pasal 1400 tahun. Sekarang, dia, Rasul ini, sifat dia menyampaikan dan sifat dia, dia tablik menyampaikan, dia fatana, dia sidik, dia jujur dan menyampaikan. Dia tak akan sembunyi satu. Syekh Sufi saya kata, tidak ada sir dalam Islam, laf sir fil Islam. Tidak ada rahsia dalam Islam. Semua publik, tidak ada kelab istimewa, tidak ada elit dalam Islam. Agama lain ada. Ada padri, ada pendeta. Kamu tak tahu bahasa Latin, tak boleh tafsir, malah diharamkan membaca. Dan umat kita takut membaca, takut silap. Tidak. Kekasih ini mau kamu baca. Disantar melalui Rasul yang tak pernah baca ayat sedemikian. Nabil Umi, yang orang kata tak tahu baca. Dan dia dapat baca kerana dia baca sebenarnya mana. Dan kita bagi banyak alasan kepada kekasih kita. Enggan baca. Ustaz dah ajar baca begini. Ustaz dah ajar baca begitu. Saya tak mau cakap tentang ustaz-ustaz ni sini. Saya tak mau spoil mood saya. Sama cerita, lihat pada kekasih yang disampaikan. Maaf, sakit tekak. Mesej yang dia cuba sampaikan. Rasul ikut bila naik saksi atas Rasul tidak lain tidak bukan atas risalah. Atas
penyampaian dia bukan pada diri dia. Rasulullah. Anta Rasulullah. Ya? Pada dia tak ada keistimewaan. Orang-orang musyrik datang ke dia. Awak Nabi. Awak ada ayat Allah. Tolong jampi bagi kita. Baca satu jampi. Yalah, kalau you nak makilau baca jampi. You nak ulama baca jampi. You nak bomo baca jampi. Baik Nabi sendiri baca jampi. Di sana diskriminasi terhadap Muhammad. Satu segi kita anggap dia hebat. Tapi satu segi kita tak indahkan dia. Saya percaya. Dulunya saya tak indahkan maksud rasul itu sendiri. Saya ambil terima saja. Kerana orang lain terima. Tapi bila direnung demi renung. Rasulullah. Tidak lain, tidak bukan penyampai. Taat kepada dia adalah taat kepada Allah. Ya, orang kata taat. Tak boleh taat kepada selain. Nabi Muhammad sebagai rasul tak boleh buat benda lain. Dia tak boleh sebut ayat lain. Orang yang suruh dia jampi, dia kata, saya sendiri tak tahu nasib saya. Ini dalam Quran. Saya tak tahu apa akan berlaku kepada saya esok. Dia sendiri pun tak tahu. Ya, kamu kata dia disihir. So, apa heran? Tapi saya percaya dia tidak disihir. Dia difitnah. Karena ada sumber pendapat lain. Saya ambil hampir semua ulama. Saya berjumpa hampir semua jenis ulama. Saya tak kisah awak Syiah ke Sunni ke Wasabi ke Sufi ke. Saya akan minta mampir. Saya akan dengar. Saya akan minta izin berbicara. Dan saya tak akan lepas peluang berbicara dengan sesiapa yang tahu lebih dari saya. Saya sekarang kawan rapat dengan Syed Mahir Kauli. Saya boleh angkat telefon tanya dia, Ustaz, ayat 102 surah Al-Baqarah, ini harut marut, bagaimana makna dia? Dia bantu berbicara dengan saya. Walaupun dia pendirian lain, tapi bila saya bagi penerangan saya, dia, Alhamdulillah, dia kata, ini tafsir yang cukup cantik dari seorang Cina masuk Islam. Tapi itu hal lain. Rasul. Taat berasul bermakna taat kepada Allah. Tidak ada ciptaan rasul. Rasul bukan pencipta selain dari Allah. Dia bukan mencipta Tuhan. Dia bukan mencipta Quran. Dia bukan mencipta hadis. Tapi lepas itu, banyak ciptaan. Beratusan ribu hadis. Bila waktu zaman imam, katakan Bukhari dan Muslim. Bukhari dan Muslim bukan imam mazhab. Mereka pencatat, mereka pengumpul hadis. Dan mereka terpaksa tolak 99%. Dan yang 1% tertinggal banyak percanggahan dibincang kalangan ulama, bukan kalangan saya. Tapi perkara ini sudah jadi tabu. Ada beberapa perkara dalam masyarakat kita tak boleh sentuh. Sihir. Kebal. Apa lagi? Lupa satu lagi. Jadi, ini macam tabu. Kita panggil tabu. Tabu makna? Jangan sebut. Yang tentu. Ustaz itu mungkin buat benda tak baik, dosa, tak boleh. Sangka baik, sangka baik. Jadi ramai yang buat perkara angkara dengan mudah. Tidak, kerana pandangan manusia itu anggap dia lebih tinggi daripada Nabi. Okeylah, so itu saja yang saya bisa. Maaf saya punya suara hilang. Minum banyak air garam baru boleh bersuara sedikit. Ada orang nak tanya, saya tengok ada pertanyaan. Oh, ada doa. Terima kasih. Saya suka ni orang baca doa. Amin ya. Kita dah jawab. Semoga diberi kesihatan, dipermudahkan segala urusan kita semua. Kita sebut amin. Jangan sebut insyaAllah. Mari kita belajar lebih Al-Quran. Jangan sebut insyaAllah. Sebut amin kerana dia satu permintaan. Mari kita buat kebaikan. Mari kita bersatu. Amin. Jangan sebut insyaAllah. Kerana Allah kendaki kita bersatu ikut ayat dia. Sebut masyaAllah. Dikendaki. Kita kalau kita capai sesuatu, masyaAllah. La quwwata illa billah. Saya boleh berucap ini. Tidak ada kuasa melainkan Allah. Saya berterima kasih kepada Allah. Saya terharu. Waalaikumsalam. Jeffrey. Abik tutup Melaka. Tidak, saya duduk di Taman Muda Ceras. Dekat Pandan Indah. Sesiapa nak mampir jumpa, silakan. Ya.
Jangan tanya sampai bila saya duduk. Sampai matilah. Sampai orang halau. Berapa bulan lepas di Cameron Highland. Orang kata berapa lama di Cameron Highland. Sampai orang halau. Saya halau sendirilah. Halau keadaan. Saya datang sini ada asbab. Ya. Adalah urusan. Dan mungkin saya balik Thailand. Ada urusan. Mungkin saya jelajah ke Indonesia. Ada urusan. Jadi saya tamat muda cerdas. Saya boleh kata sebulan dua ini. Saya pernah mampir, datang saja. Datang ke saya, WhatsApp kata saya ada di sini, bagi lokasi. Jangan banyak salam mukadimah semua. Saya tak dapat jawab banyak sangat tanya, tapi dia di tempat bumi lain. No use lah. Please go straight to the point. Saya Cina. Saya pun tak tahu itu silat. Orang kata, lu tahu silat kah? Lu kaum yang cebok, dia kata, tak pakai air. Dia cakap macam tu kat saya dalam Facebook, tak apa. Itu orang jahil. Orang yang tak ada niat sama dengan kita. Saya buat ini, saya tak boleh cerita untuk apa kerana Allah lebih tahu apa saya buat. Ambillah message. Apa yang saya sampaikan, iaitu kembali kepada ayat Allah. Jangan kita ingkar dari ayat Allah. Kerana surah Zukhruf ayat 36, aku berlindung dengan syaitan direjam. Siapa yang ingkar berpaling daripada ayat kami, kami akan utuskan satu korin, satu iblis di sisi dia. Kami berlindung dari Allah, dengan Allah daripada itu ya. Ramai kita tak tahu maksud Al-Quran. Okey, itu saya dah sampai ke teman. Saya cuma nak fokus Rasul. Rasul lain tidak bukan. Menyampaikan tanpa tokoh tambah. Beriman kepada dia. Adalah beriman kepada kerja dia. Ini sebab dia tidak digelarkan khatam an-rasul. Tak ada penutup kerasulan. Dia sampai salawat itu. Salu ala nabi wa ashabi wa tabi'in. Dia punya salawat itu atas diri kita yang buat kerja rasul. Yang ambia khatam. Mana sebab itu tidak ada waristul ambia. Dia dah khatam. Tutup. Pemimpin yang banyak bidang saya kena belajar lagi. Jadi saya jenis takkan sebut. Maksud saya takkan tambah ayat yang saya belum lagi tangkap. Tapi Rasul ni saya sudah tangkap sedikit. Saya sampaikan. Kitab dia, Quran. Bacalah. Tadabbur bermakna baca sendiri. Tanpa orang lain. Saya kena ulama. Tanpa orang lain. Ini ustaz sendiri beritahu. Ini dalam Quran beritahu. Dalam banyak tafsir beritahu, tadabbu ada empat tugas Al-Quran. Membaca, menghafal, tahu makna, terjemahan, menafsir. Tadabbu, tadabbu ini merakumi semua. Awak sendiri. Dia ada terjemahan. Terjemahan bahasa Melayu adalah sah. Disahkan oleh jakim. Disahkan oleh ulama. Dan takkan awak nak, ada orang nak cari macam 102 ayat sihir. Mereka nak cari ada sihir. Ingat ayat 102. Yahudi, syaitan Bani Israel, dia punya, bukan semua, alkitabnya, terjumpa kitab sihir bawah tahta Nabi Sulaiman. Apa mereka kata? Ha, sihir, bukti-bukti bahawa Nabi Sulaiman, ini kecenderungan orang kafir. Kenapa kita sama kecenderungan? Bila jumpa ayat ni, ha, ada sihir, kenapa cenderung? Kenapa cenderung? Ya. Kepada saya, you mesti cenderung pada yang tersirat. Panjang ayat 102, tolong baca 15 kali. Tidak disebut sihir, melainkan dia tak guna, kosong, palsu, gagal buat apa-apa dan diberi amaran oleh Harut Marut. Dan tak mungkin Harut Marut mengajar sesuatu yang kosong. Macam aku jual kau satu benda. Aku ada ni saja. Aku jual kau satu benda tapi dalam tak ada apa. Dia ada pun tak boleh buat apa. Aku nak belajar juga. Ha, nampak. Aku nak belajar macam mana pisahkan suami dan isteri dengan ilmu ini. Harut Marut kata, kami tak mengajar apa-apa. Melainkan mula dengan kami adalah cubaan. Masih tak faham lagi ke? Cubaan bermakna dia ujian. Dia bukan betul. Allah
bila manusia getak kita, Allah kata dia itu ujian. Tak betul awak kena rampas rezeki. Tak betul. Rezeki anda kekal. Nanti anak tak makan. Tak betul itu bisikan syaitan. Nanti kita mati, melainkan syahid. Kita akan mati. Aku takut mati, engkau mesti mati. Ini kebenaran dari ayat keterangan Allah. Sesiapa yang balik sebaliknya itu cubaan. Saudara, rezeki anda dijamin. Anda tak minta dilahirkan, anda sudah lahir. Anak kamu terjamin. Jodoh kamu terjamin. Tak perlu kejar. Tak perlu risau. Rezeki anda terjamin. Berapa kali mau cakap daripada ayat wa mayat taktila. Yaj'allahu makroja. Wa yuzukuhu min haisullah yatasib. Ya. Orang ambil sepotong begitu. Tak baik. Tak baik. Baca seluruh surah talak. Talak itu ayat cerai. Masa cerai kan? Allah bagi jaminan. Rezeki kamu takwa kepada Allah. Rezeki kamu terjamin. Pintu akan buka bagi kamu. Bila saya benar-benar tawakal pada ayat itu. Dapat lihat saksikan sendiri. Dan capailah yang dinamakan Ainul Yakin. Okey, saya minta maaf kerana suara. Begitu. Lebih baik saya berhenti. Dan lain kali suara lebih baik. Kita sambung tajuk lain. Sila tanya. Saya akan upload ke YouTube dan Facebook. Dan boleh komen sana tanya soalan lah. Dan jangan troll. Saya tak ada benda nak awak dapat dari saya. Awak nak menang, menanglah. Biar saya kalah. Saya minta maaf kalau boleh. Kalau itu menyelesaikan masalah kemelutan kita. Saya mahu kita bersatu. Saya nak kita boleh tarik kaum saya memeluk Islam. Tapi Islam yang betul. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.